Halo. Halo, mati lo. TSP ini adalah senjata Nuketown ya. Kita akan habisi mereka semua, Mal, bro. Langsung gua bunuh 4 orang. Ini KSP memanglah mantep lah, Mal, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Kali ini, Mabro, kita kedatangan KSP45 Jolted Radio. Wow, skin legendary terbaru, Mabro. Mari kita lihat seperti ini, Mabro. Keren sih. Tapi, apakah lebih bagus ini, Mabro, daripada skin legendary yang biru tuh yang sebelumnya ya, KSP? Ini adalah senjata Burst yang sangat meta dulu, tapi sekarang kayaknya udah jarang dipakai, Mabro, ya. Sebenarnya masih sakit-sakit aja sih, cuman ya udah lebih memilih Cyber 4 orang-orang, Mabro. Tapi ya masih worth it kok untuk dipakai, Mabro. Let's go, kita langsung draw aja. BTW di sini kok kayaknya nggak ada iklan atau apa ya, Mabro. Biasanya tuh ada iklan, Mabro, ya. Pas gua buka draw-nya ini ya kan, roulette-nya, biasanya ada iklan animasi-animasinya yang sangat menarik perhatian ya kan. Tapi ini nggak ada, Mabro. Apakah kurang wow? Kita lihat emote-nya. Udah kayak John Wick parah ini, pakai pistol ya kan, senjata andalan John Wick sambil nelpon. Baiklah, Mabro, untuk kalian pengen top up CP CODM langsung aja ke website gua odzstore.com, Mabro. Di sana ada game Garena lainnya seperti Undown, Ovi juga ada, Mabro, atau Free Fire ada. Ya pokoknya banyak lah, Mabro, ada belasan hampir puluhan yang bisa kalian top up di sana, oke? Okay? Atau kalian pengen beli akun CODM langsung aja follow Instagram @kitajomblo.in. Let's go, Mabro. Gua mau gacha dari 1 CP. Kita gas ya. First draw 1 CP, bro. Wow. Oke, dapet ini. Kita langsung aja 30 CP EMP, alright. Aduh, jangan deh. 30 CP. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ya. Let's go, cuy. Calling card 80 CP. Mari kita lanjutkan. Gue berharap emote dulu lah. Radio mampus charm yang sangat tidak berguna. Cuma buat hiasan aja ya. Itu juga nggak terlalu kelihatan sih menurut gue. Parasut 290 CP. Let's go. Dapat apa kita, cuy? Emote. Ya, emote bagus lah ini. 690 CP, mau, bro. Lanjut. Dapat apa? Prok. Kilo 141. Gua kira LK24 loh ini, Mabro. Soalnya ya LK24 sama kilo skin biasanya itu menurut gua mirip, Mabro, ya. Skin yang tanpa skin lah ya, defaultnya itu mirip menurut gua. Oke. Okay. Let's go. Ini juga kilonya tidak mau mengubah round set apapun, jadi B aja ya. B aja, cuy. Bagus banget. Dapat apa kita? Motor. Wow. 2700 CP. Anjay, karakternya. Ini karakternya si Alias nih, Bro, ya. Gokil ya, beda sama Alias biasanya loh ya. Rambutnya gokil ya, keren lah ya. Cuman ini Aliasnya gemuk. Kelihatan. Oh, mungkin pakai jaket ini ya yang bubble-bubble, mah, bro. Kayak jaket musim dingin, kawan-kawan. 2900 CP. Kita akan mendapatkan skill legendary KSP45. Petir-petir. Gokil sekali, men. Mantap. Let's go, mah, bro. Gua atur loadout dulu, abis itu kita langsung review saja, oke? Okay. Bagaimana menurut kalian nih, Mabro? Gue udah atur loadout-nya, udah gue pakai senjatanya, karakternya ya. Dah, tinggal kita pakai aja, enak gak nih buat main ya kan? Baiklah, Mabro, kita inspect dulu. Wow, ada semacam radar di sana ya. Gokil. Ya, hiasan aja sih ya. Dan tetap ada petir-petir ya, Mabro, pas kita pakai. Mantap sih, Mabro. Wow, keren sehat ya.
seharusnya hilangkan saja temboknya mah bro ya, tapi ini round setnya sih lumayan mirip sama KSP Legend yang biru mah bro. KSP Legend pertamanya ini senjata apa ya, sangat ngeselin nih pada zamannya mah bro, tapi juga agak sulit dikontrol. SMG sakit, cuman menurut gua kalau misalnya buat middle range ke atas gitu udah sulit dikontrolnya mah bro. Oke. Suaranya sih lucu ya. Dan pas reload ada suara ting nut ting nut. Ting ting. Gitu, gitu aja sih ya. Kalian bisa mendengar sendiri lama bro, oke. Dari gue mau keren kita aja cuy. Daripada lama-lama kita tes buat membantai-bantai ya kan, apakah cocok gitu buat membantai-bantai atau gue yang dibantai. Baiklah mah bro, let's go. Kita review KSP ini ya. Gas bro. Gue salah, gue mau seret nyangkut ke bus. Siapa yang naruh bis di situ ya? Siapa parkir bis di situ? Sumpah nih, kalau parkir tuh orang beneran dikit lah. Oke, okay. Alright, gue dibokong. Dan kita bantai orang-orang ini ya. Kita remukan badan mereka. Lengkes gue CDZ. Gak ada suaranya loh itu. Mati loh. Wah, shotgun ini lagi ya mundur gua. Kurang ajar. Tidak bisa dibiarkan. Mati lo. Let's go bro. Mati kau. KSP ini adalah senjata Nuketown ya. Kita akan habisi mereka semua mah bro. Halo. Halo, mati lo. Mati lo. Shotgun ini lagi yang bisa bunuh gua pak. Let's go mah bro. Waduh, gua dapat dua padahal cuy. Asem banget bro. Oh my god, oh my god, oh my god. Ayo bisa kawan, bisa kita. Kita bisa ya. Jangan sampai gua keluarkan skin legendary ke airan gua. Musuh ini tidak bisa diremehkan. Gua kena pesawat sekarang. Mati lo. Mati lo. Astagfirullah, nyokin banget sih. Masih gua harus ngeluarin KRM gua mah bro. Mati lo shotgun. Oh tidak, ada yang ngendok di atas rupanya ya. Terus kena flash lo. Mamam penglihatannya buta. Waduh, gue lagi ulti. Harusnya gue spam aja kalau begitu pate. Gak akan kalah ke SB gue ya. Oh, hampir ku bantai mereka semua. Kalian harus menangis di tangan KSP ku. Tak akan bisa dibiarkan. Oke,
Menangis kau. Gocekan maut dari OCDZ itu, bos. PR-mu pasti miss. Menangis kau, shotgun. Ya, miss. Kenapa bisa itu, mah, bro? Itulah KSP, ya. Kalau burst begitu memang, mah, bro. Aduh, kepantok tuh flashnya. Si shotgun lagi, si shotgun lagi. Matanya buta, matanya buta. Mana musuhnya? Molotov, molotov. Oh, mati. Wah, gak mati tuh orang, aneh banget. Gua hantar kill drone itu. Ya Allah. Mati lo. Mana musuhnya dah? Wih, gila banget chopper-nya temen kita. Wah, tidak. Wih, menang gue. Menang, kill 40. Baik lama, bro. Kita akan review di Search and Destroy. Ya, KSP itu sangatlah instant kill ini senjata, ya. Senjata burst yang, ya, termasuk yang terbaik lah. Tapi, ya, menurut kalian gimana? Yang menangis deh. Merasakan kepedihan KSP ini. Ya, cuman kalau misalnya jaraknya tuh jauh tuh mah, bro, ya. Kurang worth it sih menurut gua. Ini Saber 4. Bomb has been planted. Abang jago. Mantap jiwa, mah, bro, ya. Go, kawan. Flash out. Pedih sekali, bukan? Langsung gua bunuh 4 orang. Ini KSP memanglah mantep lah, mah, bro. Tapi ya, seperti yang gua bilang, kalau gua mau jadi sesuatu mantep, ini belum tentu dia yang paling yang mantep-mantep. Belum tentu yang paling terbaik, ya kawan. B is under attack, need backup. Satu. Dapat lagi. Kosong, eh? Mungkin di sini tadi mana-mana. Kan sih tempat tunggu terbaik sih. KSP itu nunggu-nungguan bagus loh, bro. Hardscope aja. Kita hardscope, ya. Intinya sih itu harus kena sasaran. Anjir. Sorry, bos.
Bocah desa nih bos. Matanya buta, ada yang buta matanya. Sekarang Pak D itu, pisau, kalau bisa pisau, jadi paksakan. Aduh, kalau gue jadi dia, gue kan bacok itu orang ya. Enak banget itu, soalnya potongannya tuh banyak mampu ya di Tunisia ini. Ini adalah tempat ngumpet paling markotop ya di Tunisia. Yang gak tempat ngumpet banget sih mah bro, cuman aman lah ini. Biasanya kalau di turnamen dua orang ada yang di sini. Ya, aduh, kenapa pada ke B semua ya? Wih, aduh sekali kan. Kukira teman gua ada yang di bintang, ya Allah. Capus A-nya. Dia maksudnya B-nya. Mulai coba-coba dia ke B ya. Padahal B itu ada tempat gua. Bro, maju bro. Berani. Akan mati. Lalu sana, gua tetap lalu sini. Wait, itu belakang lu, bro. Belakang lu. Good job. Nice, ya. Minang karatin. Gue kira temen gue bakal mati, but it's good. Gue yakin mereka akan ke B lagi, ya. Tadi kan KA dia selang-seling nih. Gue yakin, ya. Mereka ini akan ke B karena tadi KA-nya gagal. Good bro, good job. Sini nih baiknya. Mereka, kalau gue jadi mereka sih gini. Ke A ya. Attack A. Kalau gue jadi mereka sih muter-muter nyari musuh dulu. Aduh, nge-step lagi temen gue. Kocak-kocak. Karena sih ini kagak pakai. Tuh kan gue ketahuan lah. Temen gue ini kocak nih. Ih, aneh banget loh. Nge-step ini mainnya nge-step loh. Ya, nge-kill sih, bagus lah. Cuman, yang nge-step lah kalau mainnya Sandy. Bener lah. Aneh. Ya. Serius. Baiklah mabru, seperti biasa ini guns meta rotationnya silakan kalian lihat, kalian pakai juga boleh mabru ya. Di antara gasnya suppressor, task force barrel, lightweight stock, striker foregrip, 42 round extended magazine. Dah itu saja mabru ya. Ini gokil sekali dah pokoknya. Ya udah mabru. Wih. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabru ya. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Subscribe serta aktifkan lonceng yang mabru. Like yang banyak. Kalau kalian suka sama videonya, nggak di like juga nggak apa-apa ya. Oke? Okay? Yaudah. See you mabru. Dadah semuanya. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.